Turun. Ketemu dengan Ferdi Sambo. Di dapur ya. Ya, betul. Saat itu dia bersama siapa? Sendiri pas masuk. Sendiri. Richard masih di atas. Seingat saya Richard di atas. Masih di atas. Kemudian saudara, setelah ketemu Ferdi Sambo di dapur, saya disuruh manggil Joshua sama Ricky. Saudara disuruh manggil Joshua dan Ricky. Betul. Pada saat saudara mengatakan demikian, pada saat saudara diminta oleh saudara Ferdi Sambo memanggil Joshua ke dalam, saudara ingat enggak apa yang digunakan di tangannya saudara Ferdi Sambo? Waktu ketemu enggak ingat, pokoknya langsung mana Joshua? Ada enggak dia saudara melihat tangan dari saudara Ferdi Sambo? Tidak memegang sesuatu. Enggak megang apa-apa sih saya. Hah? Enggak megang apa-apa. Enggak megang apa-apa. Iya. Apakah dia sudah menggunakan sarung tangan warna hitam? Oh, tidak melihat kalau sarung tangan. Saudara mengatakan tidak melihat. Iya. Oke, kemudian langsung nyuruh saya untuk manggil Joshua sama Ricky. Saudara manggil Joshua dan Ricky. Apa kan sebelumnya kan saudara Kodir kan sudah WA kepada saudara? Enggak ada WA ke saya. Atau sudah ngabarin kalau rumah sudah siap? Itu juga saya lupa ketemu Kodir di mana, Yang Mulia. Banyak lupa ya, saudara ya. Iya. Tapi yang jelas Kodir mengatakan rumah sudah siap tuh maksudnya apa? Biasanya mungkin sudah bersih kali, Yang Mulia. Oh, sudah bersih. Kalau rumah sudah bersih, sudah siap, kenapa pintunya belum ditutup? Ya kurang tahu juga, Yang Mulia. Kenapa saudara yang nutup pintu? Ya karena kebiasaan saya dulu waktu masih kerja, tugas saya yang nutup-nutup pintu, Yang Mulia. Oke. Kemudian saudara memanggil, pada saat saudara memanggil, si Richard sudah turun belum? Saudara keluar? Belum ada Richard, Yang Mulia. Belum ada Richard. Saudara kan di dapur ketemunya. Saya sama bapak ketemunya di dapur. Di dapur, akhirnya keluar ya, memanggil Ricky dan korban. Betul, Yang Mulia. Jalan itu kan sempit. Betul. Iya kan? Pada saat masuk, siapa duluan yang maju di depan? Seingat saya Joshua. Joshua. Iya. Kalau dilihat di CCTV kan kemarin Joshua itu korban itu kan masih jalan di ujung sebelah sana rumah, di luar. Betul, Yang Mulia. Terus bagaimana caranya saudara memanggil? Seingat saya di depan tuh saya ketemunya sama Ricky. Nah. Seingat saya malah sebelahnya Ricky itu ada Yogi. Terus saya bilang, Om panggil Bapak sama Om Joshua. Gitu. Terus? Ternyata Joshua di depan sana, di depan rumah, dipanggil sama Ricky, seingat saya. Terus? Jadi Joshua masuk, saya baru masuk. Jadi di depan Joshua dulu? Seingat saya, ya. Saudara mengikuti? Betul. Saudara mengikuti. Pisau saudara di mana? Kalau pisau ada di mobil, Yang Mulia, di tas. Tetap di dalam tas? Betul.